Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Jenong Logok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup, hidup. Ya oke, dan di sini saya masih sharing ya tentang bagaimana cara mengurus burung murai batu, dan khususnya buat para pemula yang ingin burung murainya itu cepat tergacor, bongkar isian dor-dor gelap di rumah maupun di WC. Anjing, jangan mau bawa WC segala. Ya, dan di sini ada pertanyaan dari Mas Chandeso ya. Assalamualaikum, Tenong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya saya pastol teh pasca mabung. Ya. Sudah rutin embun dan sudah ngeplong. Alhamdulillah sudah ada peningkatan, sudah mau ngeplong. Tapi belum mau bongkar. Mungkin belum mau bongkar isian ya. Belum mau gacor, solusinya teh supaya cepat gacor. Di sini burung pasca mabung ya. Di sini juga ada pastol. Burung pastol itu memang sangat susah sekali untuk didongkrak emosi birahi dan fighternya. Ya bukan sangat susah, tapi burung pastol itu memang belum kedongkrak emosi birahi dan fighternya. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan burung pastol itu ya abis dia itu pasca trotol atau lepas trotol ya, seperti itu. Ini si temok ya, burung kering saya mau tak kasih dulu makan karena dia tidak repeh. Dan biasanya kita itu harus mendongkrak birahi, emosi dan juga fighternya, jiwa petarungnya. Bagaimana cara untuk mendongkrak semua itu, no? Begini, kalau saya biasanya kalau mau mendongkrak yang mana dulu yang mau kita dongkrak ya? Kita rawat dari pagi aja itu burung pastol. Burung pastol pagi-pagi kita embunkan, mau itu sebentar juga yang penting diembunkan, karena pengembunan itu menurut saya itu sangat wajib. Kenapa diwajibkan untuk pengembunan? Karena bagus untuk motoriknya, untuk daya ingatnya, untuk daya tangkapnya itu sangat bagus sekali. Anjing leungeun aing meni hideung ge euy. Ya, habis mantai. Dan juga setelah diembunkan, mau itu diembunkannya mau 10 menit, mau 20 menit terserah, itu burung pastol ya. Mau saya mah cenah udah biasa mengembunkannya itu setengah jam, silahkan. Untuk waktu pengembunan untuk burung pastol jangan terlalu malam ya. Untuk burung pastol itu dari jam 5 ya, dari jam 5 sampai jam 6 pilih saja sama kalian mau di jam-jam berapa. Setelah diembunkan sampaikan ke jam 6. Nah, setelah itu biasanya saya memberi pakan. Tapi kalau yang sudah membiasakan memberi pakan selagi diembun silahkan. Tapi kalau saya diembun nggak diberi pakan. Jadi saya setelah diembun saya beri pakan. Setelah diberi pakan penjemuran. Apakah wajib nom penjemuran? Sangat wajib sekali penjemuran untuk burung murai pastol juga saya diwajibkan untuk penjemuran. Dikarenakan apa? Waktu dijemur itu kita akan mendongkrak emosinya. Kita akan jebol emosinya. Jadi pas dijemur, ini kan burung pastol itu belum kedongkrak ya emosinya. Jadi emosi itu penekanan. Jadi setelah ada birahi, setelah dia gacor ya, harus ada penekanan supaya gregetnya dapat. Dia kan burung petarung, masa burung petarung? Wah, kuak, 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 anjing, ku aing ditampol. Harus ada penekanan, jadi wah, wah, kuak, meruak. Nah begitu, jadi harus ada penekanan. Jadi bagaimana cara untuk menaikkan emosi di burung pastol? Biasanya saya menjemur di ketinggian. Sudah sering saya katakan untuk mendongkrak emosinya supaya emosinya itu dapat bernya itu, gregetnya itu kenceng, kita jemur aja di ketinggian 2 meter setengah atau 3 meter. Setelah dijemur di ketinggian, setelah dia kedongkrak emosinya ya, barulah nanti kita itu jemurnya itu di lalu lalang, harus di lalu lalang supaya dia itu tidak kaget, supaya dia itu tidak stres pas melihat banyak orang. Jadi karena kan kita terus-terusan digantung di ketinggian supaya dapat emosi dan fighternya, jiwa petarungnya dapat. Pas dideketin sama lalu lalang dia itu nge-Batman lagi. Macet bunyi lagi dikarenakan dia itu stres. Kebiasaan dia dijemur di ketinggian, sekarang dia dijemur di yang banyak orang, banyak lalu lalang, jadi dia juga kaget ya. Itu yang kita harus hindari supaya dia itu kalau ada suara motor, suara mobil, suara orang menggosip ya, bercerita, dia itu tidak kaget ya. Kan nanti kalau digantang bagaimana? Itu digantangan semua nggak mungkin gantangan. Itu untuk mendongkrak emosinya. Sedangkan untuk mendongkrak birahinya bagaimana, nong? Untuk mendongkrak birahinya biasanya saya itu memberikan kroto, khusus untuk burung yang tidak alergi kroto.
biasanya saya burung pastol, burung trotol juga sudah saya kasih krotok. Supaya apa? Supaya dia itu tidak alergi. Iya. Kita kasih aja krotok 1 minggu 3 kali untuk mendongkrak birahinya. Untuk burung pastol biasanya saya kasih 1/2 sendok makan aja, ya. 1/2 sendok makan atau 1 sendok teh aja biar gampang. Itu dikarenakan porsi burung muda, ya, seperti itu. 1 minggu 3 kali dan diberi cacing tanah 1 minggu 2 kali, 2 lonjor. 1 lonjor 1 lonjor, ya, seperti itu. Setelah itu, setelah pukul 12, ya. Ulat hongkong bagaimana, Nong? Ulat hongkong melihat tipe. Kalau dia itu tipe panas kasih aja 5. Kalau tipe dingin kasih aja 7 dikarenakan ini pastol. Setelah jam 12, ya, setelah diablag dari pagi, dari diembunkan sampai jam 12, diablag, dijemur di gimana-gimana itu diablag, jam 12 nanti kita rup lagi kerodong. Ya, gunanya supaya apa? Gunanya supaya emosi dan fighternya ketemu. Kan ini burung mau di emosi dan fighternya, ya, mau didongkrak, ya, seperti itu. Biar dia itu apa? Pas diablak dia itu bunyi, pas dikerodong dia itu emosi dan fighternya itu jadi kan di pas waktu dikerodong dia itu sunyi, hening, ya, seperti itu. Jadi pas dibuka kerodong dia itu wah, ganas, ya, seperti itu. Jadi emosinya keluar. Jadi pas gacor dia itu wah, merasa wilayah kekuasaan dia itu ada yang menguasai, ya, seperti itu. Itu untuk Mas Encah Desok. Yang ini ada pertanyaan juga dari Kang Iwan Setiawan, ya, orang Sukabumi. Halo Goib, ya. Cara jebol emosi teh bagaimana, perbedaan jebol emosi dan birahi teh kumaha, cina. Oh ya, ini orang Sukabumi, bahasa Sunda, tapi di sini saya suka dicarekan, ya, kan, kalau menjawab memakai bahasa Sunda. Kita pakai bahasa yang nasional aja, ya, seperti itu. Nanti untuk thumbnail ini saya mau thumbnailnya itu mau begini. Ya, seperti ini, ya. Mana itu tadi malu bang, oh ya tak nate, oh tak gitu. Nah, ini buat thumbnail. Untuk bagaimana cara jebol emosi dan cara jebol birahi sudah saya jelaskan tadi, ya, Kang. Untuk perbedaan jebol emosi, yaitu emosi itu didapat karena burung itu biasanya saya untuk menjebol emosi itu di kerodong. Jadi dia itu pas dibuka dia itu giras. Untuk menjebol birahi saya bermain di apa namanya itu yang teteh kroto, ya, untuk menjebol birahi. Birahi itu untuk gacoran, emosi itu, emosi dan fighter itu untuk supaya dia itu pas gacor itu mencelanya bagus, ya, Kang. Jadi ada penekanan, ada hentakan. Jadi pas ngelawan itu dia itu bunyinya tidak begini, ya, tidak begini. Pas bunyinya juga kalau ada emosi bunyinya begini nih. Si kakinya itu dibeginihin. Jadi enggak ngerempeyek begini, ya, Kang. Jadi dia itu pasang badannya itu benar-benar pas gacor pasang badan, jadi si bentik itu benting. Jadi si badannya itu begini nih, ya. Jadi bentik kalau bahasa Sundanya itu, ya, seperti hayam merintit nang kalangit. Jadi itu perbedaan jebol emosi itu, jebol emosi itu kita dengan cara penjemuran dan juga pengkerodongan itu untuk menjebol emosinya. Dan kalau untuk di burung tipe dingin biasanya untuk menaikkan suhu juga kita main, ya. Untuk burung yang tipe dingin, untuk penjebolan emosi biasanya kita kasih UH untuk menaikkan suhu dulu. Kalau suhunya sudah panas, ya, berarti emosinya juga nanti pas dijemur itu, kita jemur yang suhu dingin itu, yang tipe dingin itu 1 jam saja untuk burung yang tipe dingin. Antengin 1 jam, jangan meskipun dia kuat 2 jam, 3 jam, jangan di begitu, ya, Kang, jangan jelek nanti untuk settingannya, nanti dia akan macet bunyi lagi. Untuk burung yang tipe dingin akan udah aja sesuaikan 1 jam aja. Untuk yang tipe panas paling kita bermain di 30 menit saja, ya, seperti itu. Dan untuk menjebol emosinya, kalau burung belum ada emosinya, jemur di ketinggian 2,5 meter atau 3 meter itu untuk mengembalikan emosi dan juga fighternya. Pagi-pagi jam 9 akan jemur aja si Goib di ketinggian 2,5 meter atau 3 meter. Nanti pas di rumah dari jam 12, ya, dari jam 12 sampai ke pagi lagi, ketemu di pengembunan lagi,
burung dirup di kerodong. Untuk pemberian pakan akan kasih aja sambil di kerodong, boleh, tidak apa-apa. Itu jadi pas dibuka nanti dia itu bakal gacornya itu dikarenakan apa, emosinya udah kembali, fighternya juga, ya seperti itu. Dan untuk menjebol birahi Kang, akan kasih aja kerotos 1 minggu 3 kali untuk menjebol birahi itu supaya burung itu gacor, ya seperti itu. Setelah burung itu, tapi kalau burung yang alergi terhadap kroto ya Kang, akan bisa melakukan ini di kerodong ya, si burungnya itu kerodong semuanya di sauna dengan kerodong basah dan burung kering itu juga bisa itu untuk yang macet bunyi ya, ini kerodong basah burung kering. Untuk mendongkrak birahi, kerodong kering burung kering itu mampu untuk mendongkrak birahi untuk burung yang memang tidak suka krotok ya, seperti itu. Itu untuk Kak Iwan, semoga dapat dimengerti ya Kang Iwan. Dan ini juga ada pertanyaan dari Muhammad Bagus Sanjaya HP. Mbak, iya Kang, murai batu Medan saya kenapa ya baru beli 4 hari. Diablak diem di kerodong bunyi. Terus walaupun ngeri wik, belum wik plong. Ah, oh, dikira tuh belum wik. Saran dong harus diapain? Oh ya. Kalau burung yang baru dibeli itu memang dia itu bisa macet bunyi dikarenakan apa? Yang pertama yang menyebabkan macet bunyi itu dia itu suhu. Suhu bisa jadi kita beli di suhu panas dibawa ke suhu Garut. Bisa jadi kita beli di Jakarta dibawa ke suhu Garut yang memang dingin. Itu juga akan membuat dia itu macet bunyi. Ya, dikarenakan suhunya. Suhu baru dia itu mungkin merasa kaget. Yang kedua itu karena kondisi atau keadaan di sana tempatnya rame, di sini sunyi, itu juga bisa mempengaruhi kan. Dan yang ketiga juga biasanya dikarenakan perbedaan kepemilikan, mungkin beda tangan, beda kepala, itu juga beda rawatan ya seperti itu. Dan yang keempat biasanya juga kalau beli burung itu harus satu set, kalau Akang tidak mau robah lagi settingan. Dikarenakan apa? Beda kandang juga itu bisa menjadi penyebab dia itu macet bunyi. Emang benar begitu nah? Benar, sok lamun terpercaya mah. Dari kandang besar pindah ke kandang kecil itu juga akan ada perbedaan. Begitupun juga dari kandang kecil pindah ke kandang besar itu juga akan ada perbedaan. Di sini juga ada di bahasa begini katanya teh. Diablak diem dan dikerodong bunyi. Nah, itu. Biasanya burung itu kesehariannya habis dijemur ya, diangin-anginkan sebentar langsung lagi dikerup kerodong. Itu juga akan menimbulkan kebiasaan lagi ya. Misalkan begini, pagi-pagi diembun, setelah diembun dikasih pakan berup lagi kerodong. Waktunya penjemuran ya itu dijemur, setelah dijemur diangin-anginkan selama 10 menit 20 menit berup lagi kerodong. Itu juga akan membuat dia itu hanya bunyi pas waktu dikerodong saja. Makanya saya selalu mewanti-wantikan, selalu memberitahukan kalau untuk pengurusan burung murai batu itu seperti ini. Semi kerodong dari pagi sampai ke tengah hari, diablak supaya dia tuh bunyi. Dari tengah hari dari jam 12 sampai ke ketemu lagi pengembunan nanti kita kerodong. Itu gunanya supaya apa? Supaya burung itu tidak bocor. Di kerodong dia itu mau ngeriwik-wik-wik-wik-wik-wik. Wik plongnya belum, tapi pas dibuka, pas diablak dia itu macet. Karena apa? Karena dia tidak terbiasa dengan suasana pengablagan. Seharusnya burung itu kalau di kerodong sudah mau wik-wik ya, wik ngeriwik, pas dibuka seharusnya dia itu lebih gacor. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia itu merasa tertantang. Nah, seperti itu. Makanya juga burung gantangan dia itu di kerodong enggak boleh bunyi. Di kerodong enggak boleh bunyi burung gantangan. Jadi pas dibuka kerodong dia itu pak, iya. Berbeda lagi dengan burung rumahan. Kalau burung rumahan itu di rumah boleh dia itu di kerodong juga ngeriwik-ngeriwik. Tapi pas dibuka, wak, 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 berwak. Nah, begitu mencelak-mencelaknya itu, pokoknya mah mau nabok. Aduh, aku tidak dilipun speaknya aneh. Jadi udang kering tipes. Nah, seperti itu. Itu untuk Akang Muhammad Bagusan Jaya. Biasanya saya kalau menjemur juga saya tidak di satu titik. Kalau ada teman saya, dijemurnya itu di depan rumah saja. Jadi dia itu gacor, mau gacor dor-dor gelap di depan rumah saja. Tapi pas dibawa ke belakang rumah, dia itu macet bunyi. Percaya atau enggak, coba aja. Akang coba sendiri. Makanya saya begini, kalau menjemur sekarang di sawah, boleh.
dijemur di sawah. Saya sambil bawa ke sawah, sambil nguruk, saya bawa ke sawah. Bunyi di sawah, bunyi. Saya bawa lagi ke sungai. Sambil saya ngeherap, sambil saya ngecerit, ngambil ikan mancing di sungai, saya bawa si ini jemur di sungai. Kan sekali nyelam dua ikan ketepuk ya. Ini bisa dijemur, saya juga bisa mancing di sungai. Ini bisa terapi, sambil terapi di sungai. Nah, begitu. Bunyi di sungai, bunyi. Dikarenakan apa? Dikarenakan meskipun dibawa kemana-mana, kalau burung yang tidak ditetepin, tidak diantengin begitu, jemur di situ, kerodong di situ, ah itu udah, itu parah itu burung. Iya, makanya saya selalu bilang, jangan dijemur, jangan diembun di satu titik, jangan. Hari ini di depan rumah si A, besoknya di belakang rumah, besoknya lagi di lapang bola, besoknya lagi di mana aja tempat. Hari ini di tempat sunyi, besok di tempat ramai. Jadi dia itu tidak kaget. Dibawa ke tempat ramai, oke. Dibawa ke tempat adem juga, oke. Jadi dia itu mau gacor di mana-mana. Ini kasus juga. Dikarenakan apa? Hanya di kerodong saja dia mau gacor. Tapi pas di ablak dia tidak mau gacor. Dan juga biasanya ini belum ketemu settingannya. Dikarenakan di sini ada bahasa mau ngeriwik, cuma belum wik plong. Anjir kok ayo wik segalanya. Temuin dulu settingannya. Settingannya di situ gimana? Di sini gimana? Takutnya kayak yang kemarin. Settingan di pemilik utama tidak dikasih kroto dan tidak dikasih uha. Di sini di kepemilikan kita, kita kasihlah kroto sama uha. Yang ada apa? Burung cabut-cabutin bulu, burung nyabul, itu dikarenakan apa? Dia alergi terhadap kroto. Ada kejadian kemarin juga yang nanya sama saya begitu. Oke, segitu dululah konten dari Jenang Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.